dibaiat, diantar untuk mengenal, menghadap jiwa dan raga, menghadap Allah. Nah, iki takono nang pimpinanmu. Allah nang di. Lah terus jiwaku iki diantar kemana? Menuju Allah. Dan ragaku diantar kemana? Menuju Allah. Makanya wong nek wis mengenal iku mate sak jerone urip. Urip sak jerone mate. Jeneng setan iblis demit. Citane Gusti Allah ya. Karena adanya Gusti Allah, karena ada yang menciptakan. Ada orang yang nyiptakno nek gak ro wujud ya percuma. Makanya Gusti Allah itu goib bagi yang belum mengenal dan wujud bagi yang sudah mengenal. Nek biyen Allah wujudnya Muhammad yang menyaksikan, yang melihat. Ya, itulah Islam. Dan agama Islam bukan agama teko Gusti Allah, itu manusia sendiri yang menciptakan. Nek biyen Kanjeng Nabi guru mursyid Nabi kita. Iki tambah jawarung kok tak takoni sapa sing gawe iku tambah ngelu kabeh. Nek padha ambek jin setan iblis demit sing gawe ya sifate menungso dhewe, kelakuane menungso dhewe. Iso berubah enggak ya teko menungsane dhewe. Wes, masih aku cocokku gacor bendino meceng ya percuma. Nek kelakuanmu tetep ancet. Padha ambek wit garing kon sirami sampe banyu sak seumur entek gak ngarep cokol nek kono dhewe gak kleban. Ate cek paham. Ojo hanya mengenal Allah nang di lah rupane nang di wujude nang di lah gunane apa Allah wujud ki dambako gua gak paham omongan gue goblok wong temen gue goblok metung turunan wis. Kamu harus mengenal, mengenal Allah, macam kemetok. Mengenali apa? Nah jari ini kiai dibaiat, diserahkan jiwa dan raga. Nah kalau serahkan jiwamu, ya rogomu ngobur. Nah, paham gak? Jari ini kalau menyerahkan jiwa dan raga. Lah nek secara otak akal sehat, rogoe diserahno nang Gusti Allah, Gusti Allah nang ndi? Jare rogoe kok nyerahno. Dibaiat diantar untuk mengenal, menghadap jiwa dan raga, menghadap Allah. Nah, iki takono nang pimpinanmu. Allah nang di. Lah terus jiwaku iki diantar kemana? Menuju Allah. Dan ragaku diantar kemana? Menuju Allah. Makanya wong nek wis mengenal iku mate sak jerone urip. Urip sak jerone mate. Wis dikarani mengenal iku mengantarkan jiwa dan raga. Lah nek kon wis dibaiat berarti jiwa ragamu wis diserano demit. Karena sing nyerano belum mengenal. Wong nek wis diserahkan berarti mendapatkan ketenangan jiwa dan hati yang hakiki. Nah, dia ono wong wis dikenalno jiwa raga wis diserahno bingung kabeh tadi penceng kabeh ngene iki nang ndi?
jarane serana nang Gusti Allah. Gak tambah tenang tambah penceng kabeh yo. Beju yo. Yang namanya dikenalkan didatang di serana itu oleh perlindungan, ketenangan, pengayoman, kedamaian, ketentraman. Gak umek karepe karepe dhewe royoan ikan asap. Lho kan royoan ikan asap yo. Lawang turunan kok gawe royoan. Kita gak perlu dalil nasab-nasaban. Sekarang pembuktian kasunyatan. Masih kok ngaku duwe nasab, aku dodol ikan nasab. Ana gelem tuku ikan nasab kok apa-apa ya. Ikan nasaban bandeng nasaban kok. Royoan nasab kabeh, nasabe ngene, nasab ngene. Wis ngomong keturunan ngene ngono lho, ati nasab-nasab barang. Tes DNA. Ha, contohnya tes DNA. Ah, emange Kanjeng Nabi tahu tes DNA. Ah, kok ngetes padanmu ambek darah Kanjeng Nabi. Baru aku nah, turunan Nabi Adam gak mekiti. Kowe dhewe tambah. Gak mekiti. Tes DNA ono turunan Adam. Ndeli ya to? Yo. Awakmu kabeh turunane Adam kabeh. Lho gak mekiti to? Liyan-liyane iki dukun berjubah, dukun bersuban, royak nasab. Mana bojoku tak kongkong dodol asapan yo. Gak ya orang kula anak rumahan yo pak yo. Ya ya apa? Gak teli gak pengen. Kakek kena doktrin penceng gak pengen. Jangan percaya dalil-dalil. Percaya hatimu dewe. Sampai nang Gusti Allahmu dewe. Hatimu bali onang jati dirimu sebagai orang mana. Kan wong di, wong Jawa Gus, oke. Wong Jawa, oke. Berarti adat dan budayamu orang Jawa, oke. Lah apa kan melu adat budaya wong Arab? Ada budaya dia yang menentukan adalah pokoknya wong Jawa melok-melok itu. Oh, ada wong Jawa kudungan. Saya takut aku, wong Jawa di. Mungkin wong Jawa belang, apa blasteran itu. Jawa company maksudnya. Saya mengajarkan Blangkon supaya kamu membudayakan Jawamu, supaya kamu mengetahu kamu itu dari mana. Dan untuk mengenal jati diri, budayakan dulu. Baru nang adat. Olah nafas, tarik nafas, mengolah nafas, tarik nafas, itu hanya untuk meredam otak, pikiran, dan mengenal hati, ketenangan hati kita. Ya ikut dong, wes, mari ya sumpek mana. Selama kamu meditasi, tok tenang, tapi itu naik murni. Lah naik asli, akhirnya kalau meditasi, jalur meditasi, mesti ngurusan otak, nyambung, gak apa. Akhirnya kon secara gak langsung kon wis ngundang demit Adam. Akhirnya jalur sing ditempuh urusan apa? Ngosek. Contohnya ini kesugihan ulo
akhirnya ngosek. Karena yang masuk bukan energi murnimu yang bangkit, tapi dari luar masuk. Dengan kekosongan pikiranmu, dikendalikan karo khodam. Suruhanmu ya, tak ngono. Monggo lang meditasi. Sing jare ini mengenal jati diri melalui nafas, tarik nafas, olah nafas. Lang meditasi. Lagi wong penceng. Olah nafas itu untuk mencari ketenangan sementara, gak bisa hakiki, supaya mendapat ketenangan jiwa dan hati yang tenang hakiki itu kita harus kodrat ikut duduk ini sing menjalani itu kodrate Gusti Allah. Nah, dia terpilih untuk membangkitkan jiwa-jiwa manusia yang sudah mati kering, dibangkitkan. Nah, sing wis dadi demit disempurnakno supaya dia menjadi jiwanya menjadi kamu dan disempurnakan supaya iso ngerubah watakmu, sifatmu, kelakuanmu. Aja mentang-mentang nang kene wis diiku, jiwane wis kulae wis disempurnakno dadi wujude dhewe, kelakuane pancet. Ya percuma. Upasmu tetep kula, tapi wujude wis duduk wujud biyen. Ganti wujudmu. Wis mudeng aton. Biyen rupane bongkok tak gawe ya, tak sempurnakno dadi endah kene iki lho. Wis iki jelas. Lah, enda menyempurnakan supaya merubah sifat kelakuannya bongkok gak koyok bien. Nah, melalui pengarahan guru mursid. Wes, mudeng. Guru mursid itu gak perlu kata-kata. Yang bisa menilai hanya hati dan rasamu, jiwamu. Gak perlu, aku guru mursid. Wake guru mursid, keleleran yo. Ya mbok iku guru musyrik, mbok iku guru mursyid garo. Lah guru mursyid gak butuh penampilan. Apa ngenteni penampilan sok kiai, sok ulama, sok habib kon supaya kon percaya? Guru mursyid bukan dari penampilan. Masuk kan penampilanmu jubahan, surbanan, kopian, sarungan, ngalor, ngedul, ngetan, ngulon, gawa tasbih. Percuma kamu gak tahu tujuannya. Kenapa kebanyakan sekarang jamaah-jamaah mengumpulkan jamaahnya? Alasan mencari barokah. Barokah kok didolehi. Wong barokah, wong oleh rezeki barokah, wong sing pasrah, ikhlas. Gak ada guru mursyid penampilan menampakkan diri, menonjolkan penampilan, gak ada. Karena guru mursyid menampakkan diri berarti dia mencari nama dan supaya dapat dipercaya kayak jamaah. Rasa gak mungkin bohong. Ya, nanti ada rasa lagi ngomong pahit yo. Nah, saya bijuan ini cangkem.